saudaraku semuanya di manapun saudaraku saat ini sedang berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan aktivitas pada hari ini. Dan pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan meliput kegiatan pekerjaan yang ada di lokasi pembangunan Istana Presiden KIPP IKN Nusantara. Dari sekian pekerjaan yang ada di lokasi KIPP IKN Nusantara, seperti yang saat ini sedang berjalan, pembuatan jalan cumbu kebangsaan sisi barat maupun sisi timur, pembangunan hunian pekerja konstruksi IKN, pembangunan sekretariat presiden, mes pas pampres, jalan lingkar sepaku, rumah dinas menteri, pembangunan istana wakil presiden dan yang lainnya. Namun dari sekian pekerjaan pembangunan tersebut, yang sangat-sangat ditunggu adalah pembangunan Istana Presiden IKN Nusantara. Puluhan ribu bahkan jutaan mata tertuju ke pembangunan KIPP IKN Nusantara, khususnya pada pekerjaan pembangunan Istana Presiden IKN Nusantara. Ingin melihat jadinya Istana Presiden yang berada di KIPP IKN Nusantara ini, bagaimana megahnya bangunan Istana Presiden yang berada di KIPP IKN Nusantara ini. Namun ya, harus bersabar saudaraku semuanya, karena semuanya ini melalui proses dan tahapan-tahapan yang harus dilalui agar mendapatkan suatu hasil pembangunan yang maksimal dan sangat bagus. Karena Istana Presiden yang berada di KIPP IKN Nusantara ini merupakan ikonnya IKN Nusantara, jadi semua pandangan tertuju kepada kegiatan pekerjaan yang ada di Istana Presiden KIPP IKN Nusantara ini. Kita hanya bisa mendoakan semoga semua pekerjaan yang ada di KIPP IKN Nusantara ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, dan para pekerjanya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baiklah, saudaraku semuanya, selamat melanjutkan menonton video kali ini pada pekerjaan pembangunan Istana Presiden yang berada di KIPP IKN Nusantara.
sebagai manusia biasa, tentunya tidak luput dari salah, dan saya mohon maaf apabila selama meliput di kegiatan pekerjaan pembangunan Istana Presiden yang berada di KIPP IKN Nusantara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada tutur kata saya yang salah. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.